Salam Sunda. Selamat datang di Stikes Buleleng. Stikes Buleleng atau Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buleleng merupakan sekolah tinggi yang berfokus pada pendidikan kesehatan. Kami memiliki 3 kampus. Yang pertama berlokasi di Jalan Air Sani, kilometer 11 Bungkulan Singaraja. Kampus 2 berlokasi di Jalan Air Sani, kilometer 3 Kebutamahan Singaraja. Dan yang terakhir yang berlokasi di Jalan Jempol, Gang Elang, Banyuning, Singaraja, Bali. Kampus Stikes Buleleng telah terakreditasi baik sekali dengan memiliki 5 program studi, diantaranya S1 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Keperawatan, Profesi Nurse, dan Profesi Bidan. Safety Briefing adalah pengarahan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada para mahasiswa, para dosen, dan masyarakat umum yang berada di kampus Stikes Buleleng. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, diantaranya seperti bencana alam, kebakaran, dan situasi emergensi yang berada di kampus Stikes Buleleng. Mari kita saksikan video prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang berada di Stikes Buleleng. Saat ini, Anda sedang berada di Stikes Buleleng Convention Center. Apabila terjadi gempa bumi, tetap tenang dan jangan panik. Lindungi kepala Anda dengan kedua tangan dan menempelah ke dinding. Jika gempa berlanjut, merangkaklah mencari tempat berlindung. Berlindunglah di bawah meja sampai gempa berhenti. Terdapat 2 pintu darurat yang terletak di sisi sebelah barat. Titik aman berkumpul berada di areal parkir depan dan areal parkir belakang yang terdekat dengan Stikes Buleleng Convention Center. Apabila terjadi kebakaran, kampus Stikes Buleleng memiliki APAR. APAR memiliki beberapa bagian, antara lain pin pengaman, tuas dan pegangan, pengukur tekanan, tabung, selang dan korong. Berikut tata cara penggunaan APAR. Lepas pin dengan cara ditarik. Arahkan korong ke sumber api, kemudian tekan nozzle. Apabila api semakin membesar, hubungi pemadam kebakaran setempat. Demikian safety briefing yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam Sundaram.